siang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan tv samsung tabung ya kata yang punya tidak hidup untuk lampu indikatornya ini kita coba kita nyalakan dulu pakai sambungannya nah ini sudah kita tekan untuk tombol switchnya ini nah ini tidak ada tampilan ya untuk lampu indikatornya tidak ada tampilan sekali langsung nah, saja kita bongkar dulu untuk casing belakangnya berhubung casing belakangnya masih menempel belum saya bongkar ya masih menempel kita bongkar dulu dan ini ya untuk mesinnya dia menggunakan tabung slim ya tabung slim 21 inci nah, ini dia Defleksinya, defleksi slim ya, ini agak besar. Kalau defleksi slim ya besar ya, kalau defleksi yuk agak kecil dikit. <coughs> eh, defleksi flat, maksudnya agak kecil sedikit dibanding dengan defleksi slim. Langsung saja kita cek dulu untuk bagian-bagian mana yang perlu didahulukan ya. Untuk jenis Samsung lampu indikatornya ini tidak nyala ya lampu yang warna hijau ini tidak nyala kita lepas dulu untuk soket-soketnya ini biar mudah untuk memperbaikinya dia menggunakan ini ya untuk STR nya menggunakan sebentar agak sulit ya bukannya nah ini dia 675 W6753 ya ini STR nya W6753 untuk STR nya sedangkan untuk IC vertikalnya memakai ini IC vertikalnya LA78045 ini AC vertikalnya ini AC vertikal sedangkan ini adalah untuk eh uh, EW-nya. Langsung saja kita cek di bagian bawahnya dulu sebelum menindaklanjuti untuk kerusakan tadi ya. Lampu indikatornya ini tidak nyala. Kita cek dulu yaitu yang pertama kita kasih kabel luar dulu, maksudnya kabel eh, uh, bolan ya 5 watt di elko sini seperti video sebelumnya seperti kalau saya mengerjakan sesuatu pasti saya gunakan ini kabel luar dulu di kasih di luar sini dulu ya di elko besar di elko eh, 400 volt ini elko 400 volt ya ini di elko ini ya nah ini di elko ini elko besar ini elko ini yang kita kasih bolan 5 watt sekarang kita coba dan kita nyalakan untuk TV nya lampu indikator nggak nyala ya nggak nyala sama sekali untuk jenis TV ini ya Samsung dengan menggunakan satu single chip TDA TDA satu dua satu ya Iya betul TDA satu dua satu lima untuk chipsetnya ini barangkali teman-teman uh, mempunyai kasus sama lampu indikator ini tidak menyala ya ini tidak menyala sama sekali yang pertama yang kita lakukan yaitu kita cek dulu tegangan di B plus nya ini maksudnya tegangan di elco besarnya dulu ini ini sudah kita nyalakan posisi AVO di DC ya ini ya sudah masuk tegangannya 279 volt 280 volt ya untuk elko besarnya sudah masuk berarti bagian eh, sini bagian maksudnya bagian dioda dan sekring dan NTC nya kalau tegangan di bebas sudah masuk ya Maksudnya, tegangan di sini sudah masuk, dial ke besar, otomatis di rangkaian ini sudah bekerja, ya. Nah, ini ada R, ini, dan ada dioda ini, ada kiprok, ya. Ini dia, dia menggunakan kiprok dan NTC. Ini NTC-nya, Sedangkan ini adalah untuk dioda kiproknya. Langsung saja, untuk jenis kerusakan tadi yang pertama yang kita perhatikan yaitu bebas dulu, kita cek. B plus nya apakah B plus nya eh, ada tegangannya apa enggak sebelum menindak lanjut ya untuk kerusakannya nah gini aja enggak silau untuk perbaikan biasa di bodi tabung dan kita nyalakan TV nya sudah kita kasih ini ground dulu ke body ya kita cek untuk B -nya, posisi AVO di biasa DC ya nah ini tegangannya naik turun ya mendut mendut nah itu goyang senggol tegangannya ya untuk di B -nya, kita dekatkan lebih lagi ini ini adalah dioda ya dioda menuju elko sini ya ini ini terukur minus satu ya minus satu minus satu dan tegangannya mendut mendut nah ini dia langsung saja kita cek dulu di bagian eh, sini dulu bagian Bagian B nya dulu, bagian elko nya atau bagian diodanya kita cek dulu ya, <tuh> untuk ini jenis ini. Jenis TV Samsung ya, 21 in, barangkali teman-teman mengalami kasus sama, kita cek dulu di bagian sini ya, di bagian sini. Kebetulan untuk tadi tegangannya di katoda sini tidak ada tegangannya cuma hanya keluar minus 1 sama 1 volt ya kita cek dulu di area sini dulu untuk diodanya dulu ya kita cek kita cek pakai busar aja nah ini dia seperti diodanya ya kita cek dulu kita pastikan kita cek di luar saja ya ini diodanya diodanya, seperti short ya kita cek dulu di luar kita buka dulu untuk diodanya Barangkali kali teman-teman yang punya kasus sama untuk jenis ini yaitu cek dulu untuk B plusnya nomor satu adalah B plus untuk jenis ini ya kalau B plusnya nya belum bekerja ya otomatis semuanya tidak ikut bekerja, tidak bekerja karena B plus adalah nomor satu untuk tegangan TV jenis ini ya. ini dia sepertinya bagus ya untuk diodanya nah ini diodanya bagus tidak ada kendala tadinya kan kita cek di dalam ya maksudnya di on box itu short sekarang kita cek di bagian sini di bagian sini ya ini ada elko nah ini kita cek dulu elkonya. nya nah ini seperti elkonya nya yang bermasalah maksudnya jalur elko bisa mungkin di bagian transistor horizontalnya bisa mungkin di bagian flyback nya yang rusak jadi ada kemungkinan ada dua macam ya untuk jenis ini ini seperti horizontalnya, ya. Ini transistor horizontalnya horizontal yang short. Ini ya, transistor horizontal modelnya begini. Ini dia agak besar ya, untuk transistor horizontalnya. Kita cek dulu di luar untuk transistor horizontalnya ini untuk memastikan apakah short apa enggak untuk transistor horizontalnya ini. Kita buka dulu ya, untuk transistor horizontalnya ini. Nah, ini dia, sudah saya buka untuk transistornya menggunakan TT2206. Ya, ini untuk transistor horizontalnya. Sepertinya, kalau jenis ini dipakai e, pengganti untuk jenis ini, pakai transistor regulator bisa juga. Ya, pakai 2, e, maksud saya pakai D. 2498 juga bisa 2498 ya D2498 juga bisa Kalau jenis ini Kita cek ya Untuk bagian transistor ini Nah ini Sepertinya short ya Untuk transistor ini Jadi kemungkinan besar Transistor ini yang short Sekarang langsung saja kita ganti dulu Untuk ini Transistor ada di sini tadi ya dan untuk diodanya sekalian saya pasang dulu untuk memastikan apakah benar-benar transistornya ini yang bermasalah apa flybacknya yang bermasalah sekarang kita pasang dulu untuk transistor ini dan kita cari penggantinya sekalian untuk ini ya transistor ini nah ini ya betul dugaan saya ternyata yang bikin shot adalah ini Transistor horizontal short. Memakai TT2206. Tapi belum saya pasang ya. Belum saya ganti. Untuk transistor yang ini masih kosong ya. Belum saya pasang. Sekarang kita coba kita nyalakan. Berhubung tadi untuk indikatornya ini enggak nyala ya. Kita nyalakan dan kita cek untuk tegangannya. Nah itu dia. Untuk lampu indikatornya sudah menyala ya. Nah ini. Sudah menyala lampu indikatornya ya sudah menyala berarti otomatis untuk tegangan di 115 nya sudah ada ya kita cek dulu di dioda sini nah, itu dia keluar 111 volt di dioda katodanya ya jadi untuk melacak istilahnya trik untuk memperbaiki TV yaitu satu tadi ya eh, eee amati dulu untuk tegangan bebasnya ini dulu nanti kalau tegangan bebasnya ini keluar eh, maksudnya kalau tegangan bebasnya tidak keluar kemungkinan besar di area sini ya bagian area horizontal sini bisa mungkin transistor horizontalnya tadi bisa mungkin flybacknya ini yang sat sama ground bisa mungkin itu jenis untuk jenis TV ini bisa mungkin Uh, untuk jenis TV yang lainnya Cara kerjanya begitu Sekarang kita coba Dan kita pasang untuk Transistor tadi ya ini. Belum saya pasang Untuk transistor tadi Masih saya lepas Kita coba kita pasang dulu untuk transistor ini uh, Sebelum pemasangan Untuk transistor horizontal ini ya Ini anda baiknya Cek dulu ya Maksudnya cek bagian dioda sini ya Apakah ada kapasitor ya ini milar ini ya merah-merah ini. Apakah ada dioda yang setengah short jadi tidak buang-buang untuk transfer tadi ya bisa-bisa putus lagi untuk transfer tadi sebelum pemasangan eh, transistor ya jadi usahakan cek dulu untuk CC ini ya, C milar dan dioda ini. Sekarang kita coba dan kita pasang dulu untuk transistornya tadi yang sempat saya lepas dan belum saya pasang eh, satu lagi ya untuk saran saya bila mana teman-teman mau melepas dioda ini ya atau melepas dioda ini dan dicek luar dicek pakai avo luar ya jangan coba-coba anda untuk mencolokkan listriknya sebelum dioda ini dipasang ya maksudnya dioda B plusnya ini jangan dilepas dulu maksudnya jangan coba-coba melepas dioda ini dan posisi mencolokkan listriknya harusnya ini terpasang dulu baru kita colokkan listriknya karena ini adalah terhubung dengan feedback ke sini ya jalurnya menuju ke feedback sini nah ini ya ini dia, dia menuju ke ICTL ya TL431 di sini dan menuju optocoupler nah ini mungkin teman-teman pemula ya jadi jangan coba-coba untuk melepas dioda ini dan posisi anda mencolokkan listriknya istilahnya jangan lepas dulu untuk dioda ini ya sebelum anda untuk mencolokkan listriknya ya gitu gitu aja untuk jenis ini ya jadi usahakan terpasang dulu Usahakan terpasang dulu untuk dioda ini Baru kita mencolokkan listriknya Itu aja lebih mudahnya Langsung saja Kita ini ya Kita pasang untuk diodanya Belum saya pasang ya ini Masih kosong untuk pin-pinnya Nah ini ya Sudah saya pasang Untuk uh, Transistor horizontalnya sekarang kita coba dan kita nyalakan untuk TV-nya ya. Kita tombol dulu untuk switch depan, switch power ya. Ini switch power kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah padam. Dan sekarang kita coba untuk melihat tampilan apakah benar-benar ada. Nah, ini dia. Sepertinya sudah berhasil. Kita gitu aja teman-teman, untuk trik ya, trik untuk mencari kerusakan pada TV uh, ini Samsung ya. Jenis Samsung, sekarang kita coba dan kita lihat, untuk ini, nah ini masih dingin ya, kita cek dulu untuk memastikan ya. Barangkali teman-teman mempuny mempunyai kasus sama untuk jenis TV ini ya, kita cek dulu untuk B -nya di 115 nya nah itu keluar 120 volt kenapa kok naik ya nah, karena ada induksi dari flipback ini ya flipback ini tegangannya ikut naik karena ada induksi ya dan kita coba kita lihat untuk ini nah ini dingin ya nggak panas untuk transistornya ini nah ini sudah saya tekan ini dingin nggak nggak seberapa panas ya biasa biar lebih jelas lihat lagi nah ini dia 120 volt dan dingin gitu aja teman-teman barangkali kalian punya kasus sama bisa dibuat referensi di rumah kita uh, gitu aja kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.